Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali jadi sorotan. Lagi-lagi ia kembali dilulukan warga jadi presiden 3 periode. Namun Jokowi tak serta-merta langsung mengiyakan. Justru Jokowi menjelaskan bahwa ia tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Lantaran Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tak mengizinkan Jokowi mencalonkan diri di Pilpres untuk 3 kalinya. Ya, jawaban Jokowi mengejutkan semua pihak. Ia hadir dalam musyawarah rakyat Musra yang digelar para relawannya di Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Jokowi menanyakan calon presiden atau capres yang akan dipilih pada Pilpres 2024 mendatang kepada salah seorang relawan. Seorang peserta dari kota Bandung bernama Jenny melontarkan jawaban yang memicu tawa. "Pak Jokowi lagi," jawab Jenny. Sementara Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi dirinya tidak boleh mencalonkan lagi dalam pemilu presiden mendatang. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!